Halo teman-teman, selamat datang dan salam satu hobi. Kali ini ada YZ Studio dan di sini ada tulisannya Arurueri, yaitu salah satu espada di anime Blitz. Yaps, jadi kita akan unboxing YZ Studio espada dari anime Blitz. Ini dia teman-teman, langsung aja kita buka. Oke, langsung kita buka teman-teman. Jadi yang akan kita buka ini dan kita unboxing adalah espada nomor urut 9 teman-teman, dengan nama yang sangat-sangat susah, Aaroniero namanya teman-teman. Dia pertama kali muncul tuh di arc-nya Arakar. Jadi yang pertama kali Aizen menciptakan Wonder West Magellan. Jadi dia di sana muncul untuk pertama kalinya teman-teman. Dan ini adalah dus tampilannya teman-teman. Espada nomor 9. Ini dia teman-teman, wajahnya teman-teman. Dengan tip matanya ada 8 teman-teman. Kita langsung buka aja. Espada nomor 9. Ya, seperti biasa terlindungi dengan aman. Semoga isinya juga aman. Ini dia tampilannya teman-teman di dalam dus. Ada 3 slot, kita buka dulu yang satu. Ini adalah stand base-nya teman-teman. Smoke bulat, ciri khas WCF. Yang di bawah ini apakah? Oh ya, yeah. Ini stand base-nya juga. Tapi ini ada tempelannya teman-teman, 9. Yang menandakan dia adalah espada dengan nomor urut 9. Langsung aja kita ke figurnya teman-teman. Ini dia, Aaroniero teman-teman. Ini dia espada dengan nomor urut 9. Teman-teman bisa lihat untuk detailnya. Nah, simple dengan kepala yang panjang. Wow, ternyata di sini clear teman-teman. Keren. Ini dia teman-teman. Simple, keren. Berdirinya juga dengan pose yang simple. Warna goldnya juga keren teman-teman, gold ke bronze ini warnanya. Kita lihat bagian belakangnya, polos dengan ada shading hitam tipis di sini teman-teman. Di setiap lekukannya ada shading. Oke, kita langsung pasang ke base nya teman-teman. Kita pasang yang ada angka 9 ya. Oke, ini dia teman-teman, salah satu YZ Studio yang dibuat salah satu anggota espada yang pernah muncul di Blitz Manga chapter 356. Kalau teman-teman mau lihat penampakannya pertama kali, atau bisa juga di Blitz Manga chapternya kalau nggak salah di 392 teman-teman, dia juga muncul. Kalau di filmnya gue lupa di episode berapa, cuman kalau di manganya tadi di 356 sama di 392. Ini dia espada dengan nomor urut 9. Kalau nama panjangnya, bentar, nama panjangnya tuh sebenarnya susah ini teman-teman. Aaroniero Arurueri. Heran bikin nama susah banget. Kita sebut aja dia espada nomor 9. Dan ini dia penampakannya. Buat teman-teman yang suka Blitz dan juga suka ngumpulin figur Blitz, ini salah satu yang oke untuk dikoleksi, terutama WCF karena karakternya sudah banyak buat si espada ini. Jadi sangat keren untuk dikoleksi teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari gua.
Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membantu teman-teman untuk menambah referensi kalau mau beli si Espada nomor 9 ini. Bye di next video.